Buletin Didik 21 Mac bersama saya Zaiti Zubir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM seboleh-bolehnya mahu membawa semua pelajar kembali ke sekolah bagi melaksanakan sesi persekolahan bersemuka. Menteri Kanan Pendidikan Dato' Dr. Razi Jidin berkata pihaknya bersedia melihat apa sahaja kaedah terbaik untuk pelajar bagi memastikan sesi persekolahan diteruskan meskipun berlaku semula peningkatan kes COVID-19. Sehubungan itu, pemantauan rapi akan dilakukan KPM sepanjang sesi persekolahan menyeluruh yang akan bermula bulan hadapan. Tindakan di peringkat kementerian ketika ini adalah sentiasa merujuk kepada Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM sebelum memutuskan sebarang keputusan. Di KPM kita committed untuk terus memastikan supaya anak-anak ini dapat terus ke sekolah secara bersemuka. Namun begitu, apa sahaja keputusan oleh MKN dan KKM, okay, seperti mana disebut nanti, sekiranya ada tiba-tiba peningkatan mendadak dan sebagainya, kita sentiasa merujuk kepada KKM dan Kementerian Kesihatan dan juga Majlis Keselamatan Negara untuk melihat apakah langkah yang paling sesuai. Tapi umumnya, kita committed untuk memastikan supaya persekolahan secara bersemuka ini dapat terus dijalankan dengan baik. Tambah beliau, KPM akan memastikan kualiti pendidikan pewaris negara dapat terus ditingkatkan dari masa ke semasa. Dato' Dr. Razi ditemui media di Istana Negeri di Arau malam tadi. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Putrajaya Lail berkenan menerima menghadap Dato' Dr. Razi sempena lawatan kerja rasmi seharinya di Perlis. Turut berangkat, Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putrajaya Lail. Dalam pada itu, Dato' Dr. Razi Jidin memberi jaminan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia KPM akan memastikan semua pelajar dapat menguasai tahap minimum yang ditetapkan sebelum mereka meneruskan pengajian ke peringkat seterusnya apabila tamat sesi persekolahan tahun ini. Berkaitan dengan penguasaan murid darjah 1 sebagai contoh, sama ada mereka bersedia untuk murid tahun 1, sama ada mereka bersedia untuk ke tahun 2 dan sebagainya. Dan seperti mana saya jelaskan tadi bahawa kementerian telah mengambil kira semua perkara ini dan apa yang penting kita ingin memastikan supaya murid kita dapat menguasai tahap minimum seperti mana yang ditetapkan sebelum mereka dapat meneruskan ke peringkat yang berikutnya, insyaAllah. Dato' Dr. Razi mengulas demikian ketika ditanya mengenai kegusaran ibu bapa yang disuarakan menerusi forum dalam program Malaysia Prihatin di Dewan Sivik Arau Perlis. Forum yang dihadiri Jabatan Pendidikan Negeri JPN dan 208 orang wakil Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG ini berlangsung selama 2 jam. Selain penguasaan murid dalam pembelajaran, isu lain yang turut disentuh PIBG adalah mengenai cara bagaimana murid dapat menghabiskan kurikulum dalam tempoh yang ditetapkan. Menurut Dato' Dr. Razi, KPM sentiasa berusaha memastikan kualiti pendidikan berada di tahap yang tinggi. Justru, KPM akan terus menganjurkan program seumpama ini yang melibatkan seluruh komponen penting dalam ekosistem pendidikan negara. Ia platform buat KPM berkongsi cabaran dan rintangan dihadapi sepanjang tempoh negara berdepan pandemik COVID-19 sejak setahun yang lalu, di samping memberi penjelasan dan berkongsi pandangan isu semasa. Sementara itu, menurut Dato' Dr. Razi Jidin, penutupan sekolah sama ada secara menyeluruh atau melibatkan sebahagian bangunan tidak dilakukan secara sembrono tetapi mengikut nasihat pihak Pejabat Kesihatan Daerah PKD. Penutupan mana-mana sekolah yang didapati berlaku kes positif COVID-19 adalah berdasarkan analisa dan penilaian risiko dilakukan pihak terbabit. Sebab PKD lebih faham. PKD ini untuk setiap kes, mereka akan membuat analisa risiko yang mendalam. Jadi dalam konteks ini, sekiranya PKD kata kelas tertentu perlu ditutup, maka kita akan tutup kelas tersebut. Sekiranya PKD kata tingkat tertentu dalam bangunan tersebut perlu ditutup, maka kita akan tutup tingkat tersebut. Dalam konteks lain, mungkin PKD akan kata berdasarkan analisa risiko, satu bangunan perlu ditutup, maka kita akan tutup bangunan tersebut. Namun, kalau PKD mendapati bahawa seluruh sekolah itu perlu ditutup, maka kita akan tutup. Sebab itu, kaedah kita sekarang ini berdasarkan maklumat-maklumat dan analisa yang ada. Sehubungan itu, beliau meminta semua pihak dapat memahami bahawa KPM bekerja rapat dengan pihak yang profesional, yang tahu dan lebih faham tentang keadaan semasa
dalam usaha memastikan sesi persekolahan dapat berjalan dengan selamat. Yayasan Pelajaran MARA YPM mensasarkan penyampaian sumbangan kepada 44,400 pelajar di seluruh negara melalui program Skim Bantuan Persekolahan Tahun 2021. Pengerusinya, Datuk Dr. Muhammad Nizar Sudin berkata, sasaran itu melibatkan program kerjasama bersama Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dengan peruntukan lebih 2.6 juta ringgit. Ya, yang paling pentingnya ialah sebelum ini kita banyak memberikan berkaitan dengan bantuan persekolahan. Tahun ini pun kita buat bantuan persekolahan, tapi kita terus menyalurkan bantuan persekolahan itu kepada sekolah terus, ya, sekolah terus, dan kita bagi sumbangan direct kepada para pelajar yang menerima manfaat terus. Ya, sebelumnya kita bagi beg sekolah, kita bagi pakaian sekolah, tapi kali ini kita ubah sedikit dalam keadaan pandemik yang luar biasa ini. Bantuan itu kita berfokus dan bersasar terutamanya kepada pelajar B40 yang kita kenal pasti, terus kepada pelajar dari terus. Ya. YPM juga sedang menggerakkan projek anak angkat melibatkan anak-anak daripada keluarga pekerja industri yang terlibat dalam ekonomi pesisir pantai di Pulau Tuba, Langkawi. Projek ini akan memberikan kemudahan pendidikan tambahan kepada mereka. Datuk Dr. Nizar berkata demikian dalam program penyerahan cermin mata kepada pelajar di Langkawi. 100 orang pelajar terpilih akan menerima manfaat ini melibatkan peruntukan RM15,000. Dalam majlis itu, YPM turut menyerahkan 3,000 keping pelitup muka dan 50 botol cecair pembasmi kuman bagi kegunaan sekolah di pulau itu. Malaysia akan terus komited menjaga, memelihara dan memulihara hutan di negara ini. Komitmen itu disuarakan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin kerana Malaysia merupakan antara 25 negara sedang membangun yang mempunyai liputan hutan tinggi dan kegiatan penyahutanan yang rendah. Sehubungan dengan itu, Dasar Perhutanan Malaysia yang dilancarkan hari ini menyaksikan penyatuan julung kali semua negeri dalam bidang pengurusan perhutanan negara yang telah menjangkau usia 120 tahun. Menurut Tan Sri Muhyiddin, pada mesyuarat Majlis Tanah Negara ke-78 yang diadakan 29 Januari lalu, semua kerajaan negeri menyatakan persetujuan menerima dasar itu yang menggariskan hala tuju jelas sektor perhutanan dalam mendepani cabaran baharu di peringkat domestik dan antarabangsa. Saya ingin tekankan bahawa dasar perhutanan Malaysia ini adalah dasar kita bersama. Kita semua harus bertindak dan memainkan peranan yang lebih aktif sebagai ejen konservasi dan penggerak pembangunan sosioekonomi negara. Dan saya berharap agar usaha bersama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri dalam melaksanakan kelima-lima objektif dasar perhutanan Malaysia akan terus padu bagi mencapai sasaran yang telah dihasratkan. Biarpun kos mengekalkan dan memelihara kawasan hutan di negara sangat besar dengan anggaran RM6 bilion diperlukan, beliau menegaskan kerajaan amat serius berhubung pengurusan hutan secara bertanggungjawab dan berkekalan dalam melaksanakan program pemulihan. Pada tahun ini pula, Kerajaan Persekutuan telah menyediakan peruntukan sebanyak RM34.5 juta untuk kerja-kerja restorasi hutan terosot di seluruh negara. Saya menjeru kerajaan-kerajaan negeri melipat gandakan usaha untuk memulihkan kawasan hutan terosot melalui nature-based solution, utamanya dalam kawasan sensitif alam sekitar. Beliau berkata demikian dalam ucapannya sebelum melancarkan Dasar Perhutanan Malaysia sempena Hari Hutan Antarabangsa Peringkat Kebangsaan siang tadi. Turut hadir Menteri Tenaga dan Sumber Asli Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar Nasarah, manakala Menteri Besar dan Ketua Menteri menyertainya secara maya. Sehingga tahun 2018, Malaysia mempunyai 55.3% atau 18.27 juta hektar kawasan berhutan dan litupan pokok. Peratusan itu adalah lebih tinggi daripada kebanyakan negara Eropah termasuk Perancis, Jerman, Itali dan United Kingdom. Untuk tips persediaan esok, pastikan peralatan siap dalam beg, yang mana yang perlu diikat, ikat.
Okey, masa nak masuk, pastikan berhati-hati masa berjalan kerana beg akan ditinggalkan di luar. Okey. Pastikan alatan yang anda bawa bersih dan lancar. Dia punya contoh pembaris. Jangan pembaris tu berlekuk. Pastikan dia lurus seperti yang kita nak. Okey, jika ada masalah sebelum masuk ke dewan peperiksaan, berjumpa dengan guru untuk bertanyakan bantuan. InsyaAllah cikgu anda boleh membantu. Okey, itu saja. Semoga berjaya jawab dengan tepat dan jitu bagi LK kertas 1 esok. Okey, tahniah sikit lagi. Kita akan berjaya, InsyaAllah. Bersua kembali, cakna dengan masalah kesesakan ketika waktu masuk dan pulang sekolah, SK Seri Pristana Sungai Buloh mewujudkan parkir khas untuk perkhidmatan van sekolah. Inisiatif ini turut memudahkan pergerakan murid ke van sekolah masing-masing dengan lebih cepat. Kawasan parkir khas ini membolehkan 15 van sekolah menunggu di situ pada satu-satu masa. Dengan jumlah murid seramai 1,200 orang pada satu sesi, inisiatif ini dilihat dapat membantu proses kemasukan dan penyuraian murid lebih sistematik dan teratur kerana 60% murid di sekolah ini menggunakan perkhidmatan van sekolah. Ia sekaligus memberi kelegaan kepada pengusaha van sekolah kerana dapat mengurangkan kesesakan teruk yang kerap berlaku pada waktu puncak. Jadi ibu bapa pun dah ramai hantar anak ke sekolah. Dengan keadaan PKP ini, ada juga ibu bapa yang dah tak bekerja. Jadi diorang datang hantar dan ambil anak-anak. Kami pengusaha van sekolah ni dah jadi macam tersepit. Tersepit dengan ibu bapa yang nak cuba parking yang depan sekolah. Jadi itulah, memang agak lega lah bila pihak sekolah dapat menyediakan tapak parking bas sekolah ni. Kos membersih dan meratakan tanah seluas 5,000 meter persegi itu menelan belanja sebanyak RM7,000 yang diperoleh hasil sumbangan ibu bapa dan PIBG sekolah. Inisiatif yang bermula sejak minggu lalu ini digerakkan oleh 10 individu yang terdiri daripada guru-guru, wakil PIBG dan wakil pengusaha van sekolah. Sebab kita dah buat one way untuk kesenangan ketika waktu pulang sekolah dan hantar sekolah. So van akan masuk ikut sana, first entry, dan diorang akan parking untuk sementara menunggu budak-budak nak pulang sekolah kan. Then bila ni diorang exit from here, dan terus ke sanalah, so tak jadi kesesakan. Van lebih kurang rasanya 10 ke lebih pada 10 biji lah sekali pada satu-satu masa. Projek ini dijangka siap sepenuhnya dalam satu atau dua hari lagi. Bagaimanapun, sumbangan daripada ibu bapa terus diharapkan bagi penambahbaikan inisiatif ini. Siapa sangka di sebalik dunia pastry yang diceburinya, pelajar ini mempunyai bakat terpendam dalam penulisan komik. Lebih manis, Audrey Aurora Whiter telah dipilih sebagai pemenang anugerah Rapid Youth Success Entrepreneurship RYSE melalui pertandingan Diam-Diam Ubi Berisi dalam kategori komik yang telah diumumkan di laman media sosial baru-baru ini. Merupakan pelajar jurusan pembuatan kek dan pastry di College Vocational Keningau, karyanya bertajuk Catrons mendapat perhatian penganjur. Ia mengisahkan pengalaman seorang bekas juruterbang yang kehilangan kerjanya semasa kejatuhan ekonomi disebabkan pandemik COVID-19. Juruterbang itu bagaimanapun tekad mencari sumber pendapatan lain sehingga berjaya menubuhkan perniagaan makaron yang bertemakan kucing bersama teman rapatnya. Sebagai pemenang anugerah RYSE, Audrey menerima sijil dan wang tunai berjumlah RM200. Selain daripada Audrey, Aurora, terdapat 5 lagi pelajar KV Keningau yang turut menghantar penyertaan dalam kategori masing-masing. Selepas 2 minggu kembali beroperasi, panggung wayang khususnya di Ibu Negara kini semakin rancak dikunjungi. Begitupun beberapa SOP digariskan Majlis Keselamatan Negara MKN tetap perlu dipatuhi seperti penggunaan aplikasi MySejahtera, saringan kesihatan dan penjarakan fizikal. Penonton juga digalakkan membeli secara dalam talian bagi mengurangkan kesesakan di kaunter.
Kebenaran operasi semula panggung wayang ini membolehkan aktiviti hiburan hujung minggu kembali diisi keluarga. Bukan itu sahaja, ia juga mengembalikan sumber pendapatan utama penggiat industri kreatif yang rata-ratanya terjejas apabila Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasakan. Justru kebenaran beroperasi semula ini perlu mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ketat bagi mengurangkan risiko penularan COVID-19. Antara SOP yang ditetapkan adalah memastikan tempat duduk bersebelahan hanya untuk isi rumah yang sama. Proses sanitasi juga dilakukan setiap kali filem habis ditayangkan. Setiap kerusi diletakkan label bagi memudahkan penonton mengekalkan jarak dan had kapasiti untuk setiap bilik pawagam tidak melebihi 50%. Bagi memastikan SOP dipatuhi, Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah turun padang memantau operasi DGSC bersama Pengerusi Perbadanan Kemajuan Filem Nasional FINAS, Zakaria Abdul Hamid dan Ketua Pegawai Eksekutif FINAS, Dr. Ahmad Idham Ahmad Nazri. Kalau kita tak benarkan orang filem untuk berkarya dan buat filem dan syuting filem, penggambaran filem, dia tak boleh cari makan. Pelakon tak boleh cari makan. Kru tak boleh cari makan. Yang menyediakan makanan, caterer, hotel, pengangkutan juga putus dia punya punca pendapatan atau sebahagian daripada punca pendapatan. Semua ini adalah orang macam kita juga. They need to earn a living, a decent living, dan kerana itu kita harus membenarkan mereka untuk bekerja. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif GSC Koh Meli, jualan tiket sejak pawagam dibuka semula 5 Mac lalu agak memberangsangkan, mencecah 384,000 tiket. I believe that people are more confident now going back to the cinemas and generally they are very happy with the SOP and they feel safe. Lepas dah lama tak tengok movie ni kan, rasa macam lagi teruji nak datang. SOP memang perfect. Sebab kita orang pun untuk keselamatan beli online je. And then kita boleh pilih kerusi ada jarak. Lepas tu dia punya apa, memang seat ada untuk couple. Lepas tu which is kalau datang dengan family atau anak-anak, kira macam tak terjarak sangat lah. Ada pilihan seat yang masih berhampiran. Ashraf turut berharap agar pengunjung terus patuh dengan SOP ditetapkan bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Pendedahan awal dalam dunia animasi bagi kanak-kanak adalah salah satu cara meningkatkan kebolehan mereka, terutama bagi yang mempunyai bakat dan mahu terlibat dalam dunia animasi sebagai kerjaya. Melihat kepada kecenderungan itu, sebuah studio filem animasi di kawasan luar bandar di Rusia membuka peluang bagi kanak-kanak mempelajari dan mengasah bakat. Bertempat di Esoyla, Studio House of Light ini mengajar kanak-kanak bagaimana membuat pelbagai jenis filem animasi menggabungkan seni dan teknologi canggih komputer. Ini termasuk filem selam masa dan juga pembikinan filem melalui lukisan. Menurut pemiliknya yang juga tenaga pengajar Oli Obnosov, teknik penulisan cerita, plot dan penulisan skrin turut diterapkan bagi melahirkan kebolehan anak-anak muridnya. Usahanya turut membuahkan hasil selepas sekolah ini berjaya merangkul beberapa anugerah di festival terkemuka di Rusia dan di peringkat antarabangsa. Studi na selе можно создавать, это самое важное. То есть она интересна и детям, и взрослым. Это поэтому и работать удобно тоже, потому что текучки такой нет сейчас, дети не убегают, учатся. Для меня же самое важное, что им интересно и выдерживаем фестиваль очень сложный же тоже международный. Sekolah ini juga menjadi yang pertama menerbitkan filem animasi berbahasa etnik Finland. Melihat masa depan, Obnosov berharap agar hasil usahanya membawa inspirasi kepada kanak-kanak dan remaja melebarkan sayap mereka dalam bidang animasi. Sumbangan dan usahanya juga dipandang baik oleh ibu bapa yang menyokong pembelajaran anak-anak mereka. Я всегда радуюсь её успехам. Она приносит эти рисунки вот на стенке висят. Она так радовалась сама, что у неё получились там, мама, у меня получились глаза. Ну вот и мы все радуемся. Ну как бы, конечно, думаешь, действительно такие глаза прям настоящие нарисованы.
Khidmat kesihatan bagi ujian COVID-19 di Scotland kini lebih mudah dan cepat selepas menggunakan khidmat drone. Ia juga lebih sesuai bagi kawasan yang mempunyai bentuk muka bumi yang sukar dilalui, terutama kawasan terpencil atau pedalaman. Drone ini juga boleh naik setinggi 1,500 meter dan mampu menjejak kelajuan 160 km sejam. Menurut pengurus hospital awam di Oban, khidmat drone yang disediakan termasuk penghantaran barang dan juga sampel ujian COVID-19. Biasanya, sampel dari sebahagian lokasi dihantar dengan feri ke hospital. Namun, inisiatif menggunakan drone ini adalah lebih baik dan efisien. Sampel ujian COVID-19 misalnya mampu diperoleh dari pesakit hanya dalam tempoh setengah jam. Sebuah muzium di Rusia menempatkan salah satu permaidani tertua di dunia berusia lebih 2,500 tahun. Permaidani Pezirik ini dipercayai berasal dari Empire Persia dan ditemui dalam satu eksplorasi arkeologi di sebuah kubur di kawasan pergunungan Altai pada tahun 1949. Di bahagian tengah, ia dihiasi dengan corak gabungan burung dan singa serta rusa. Di bahagian tepinya pula, terdapat 28 corak individu menunggang kuda. Pada awalnya, penemuan permaidani menimbulkan persoalan kepada ahli saintis. Apa yang menghairankan, ia dipercayai digunakan pada satu tempoh yang agak lama dan tertanam di kawasan Ibun Abadi. Namun, ia masih utuh dengan warna yang baik, iaitu merah, kuning dan biru. Selepas penyelidikan dilakukan, saintis percaya permaidani ini dibuat menggunakan bulu kambing yang diwarnakan dengan kaedah khas melibatkan fermentasi menjadikan warnanya kekal lama. Pemain perseorangan lelaki negara Li Zijia berpeluang merangkul gelaran juara badminton seluruh England buat kali pertama. Zijia akan turun pada perlawanan akhir dijangka jam 9 malam ini. Dan pada aksi separuh akhir semalam, Zijia menepati ramalan apabila menewaskan pesaing dari Belanda, Mark Kaljau. Masih teruja dan bersemangat selepas kejayaannya menyingkirkan pemain nombor satu dunia, Kento Momota di suku akhir. Zijia membuktikan kehebatannya dengan kemenangan 21-13, 21-17 menewaskan Mark Kaljau. Pemain ranking ke-10 dunia membaiki penampilannya dalam kejohanan All England kali ini. Edisi tahun lalu, kemarahan Zijia disekat oleh pemain Denmark, Victor Axelsen, di peringkat separuh akhir. Kini dia berpeluang menebus dendam apabila akan berdepan Axelsen sekali lagi di perlawanan akhir sebentar nanti di Birmingham, London. Menutup tirai buletin didik malam ini, visual makmal dan sekitar 5,000 hektar taman bunga jenis Camellia milik jenama terkemuka dunia Chanel di Perancis. Dengan itu, saya Zaidi Zubair. Assalamualaikum dan salam ceria.